Jia Kris Hata, Hilde, tegaskan pilih Billy Syahputra. Hilde Fitriakon rupanya tak habis pikir dengan ulah Kris Hata yang menyebut dirinya sebagai istri. Bahkan Hilde menegaskan langkah apapun yang dilakukan Kris Hata, dirinya tidak akan kembali ke pelukannya. Hilde pun menyarankan agar Kris Hata bisa melupakan kisah cinta yang pernah dirajut. Meski pada saat ini Hilde menggugat Kris Hata lewat Pengadilan Agama Bekasi. Sampai dengan saat ini, sidang tersebut telah masuk pada pembacaan gugatan yang sidang sebelumnya yang telah bergulir pada 8 Februari 2018 lalu. Apapun yang terjadi, yang kamu lakuin enggak akan bisa bikin saya balik lagi, move on aja, kata Hilde Fitriakon saat dijumpai di Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Lebih lanjut, kekasih dari Billy Syahputra ini pun tak tahu apa maksud dari Kris Hata sampai memberanikan diri menyebutnya sebagai istri. Apalagi dengan memasukkan data register miliknya serta orang tua yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Bekasi. Buktinya untuk apa, dia minta aku cek, aku udah ngecek tapi datanya salah. Buktinya untuk apa pamor? Ikhlaslah ikhlas, sambungnya. Kendati demikian sempat tercetus lewat mulutnya agar Kris Hata tak lagi mengganggunya. Terlebih, Hilde sudah merasa nyaman dengan hidup yang dipilihnya sekarang ini, di mana tengah merajut asmara dengan Billy Syahputra. Kamu jalanin hidup kamu, aku jalanin hidup aku dengan pasangan aku yang sekarang, jangan diganggulah. Mau kamu ngelakuin apa aja, aku udah gak akan balik lagi, tukasnya. Sebelumnya, sidang lanjutan dari Hilde dan Kris Hata sempat digelar pada Kamis, 22 Februari 2018, yang beragendakan pembacaan gugatan. Tetapi dalam agenda tersebut Kris Hata tidak menunjukkan batang hidung lantaran sedang bekerja. Tak hanya Kris Hata, pihak turut tergugat yakni Kepala KUA juga tidak datang. Sayangnya alasan ketidakhadiran dari pihak KUA tidak dibeberkan oleh kuasa hukum Endah.